pagi teman-teman. Ini kami dari Dinas Pendidikan, dari pegawai Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMP, dari Kepala Sekolah SD, sedang mengadakan kegiatan bebersih, yaitu untuk menggantikan pasukan kuning sip 1 dari mulai tadi ya, jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Ini kita menurunkan 300 orang untuk menggantikan pasukan kuning. Turun semua teman-teman dari distrik. Kalau sudah distrik bersih, insya Allah Adipura tetap bertahan. Semangat! Adipura itu piala untuk kota paling bersih di Indonesia. Ya. Di tangan kalian, kota Bogor ini nanti masih dapat Adipura atau tidak. Amin. Jadi, selalu jaga kebersihan ya. Iya, Pak. Selalu jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujat Miko Baliarto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Hari ini alhamdulillah kita telah menerjunkan sebanyak kurang lebih 350 ASN yang ada di tersebar di Kota Bogor, khususnya pegawai distrik, untuk sama-sama melakukan bersih-bersih mulai sepanjang Jalan Surya Kencana sampai Gang Aut. Selamat untuk Kota Bogor. Bogor bersih, distrik bersih, Adipura jangan pergi.